Halo, what's up bro? Balik lagi di channel Jangal Jangal. Hari ini saya mau buat video lagi nih. Bukan video berburu bonsai, tapi mau review pot dan kawat bonsai di sekitaran daerah Bali. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen juga. Nantinya biar ada video-video yang lain lagi. Salam satu hobi, salam bonsai. Bonsai Vlog Bali, mantap. Halo, saya udah nyampe nih di kediamannya Bapak Helen. Dia ini penjual alat-alat bonsai dari pot sampai dan pupuk juga dia jual. Ini lokasinya di daerah Tanah Lot di Desa Panda. Ikuti terus bro. Stu, beli. Apa kabar nih? Baik. Sehat. Nah, ini namanya Bapak Helen bro. Dia penjual alat-alat bonsai. Ini jual alat-alat bangunan juga ya, beliau? Alat-alat bangunan, komplit. Oh. Ya, sekedar mengisi hobi, kerja sampingan, menyalurkan hobi. Yes. Yang langsung biar bisa jalan, hobi sama usaha begitu. Hei, mantap. Setengkara ya, lancar, beli. Ya, setengkara lancar lah. Saya mau review nih, harga-harga pot bonsai. Biar teman-teman yang lihat channel YouTube saya juga tahu harga-harga pot bonsai di sini sekitaran berapa ya? Ya, kebetulan langsung aja ke galeri Tiang juga ada. Oh, kita siapkan sini kalau ada kawan sahabat yang mau melihat daripada suatu kondimen-kondimen untuk bonsai yang sudah siapkan tempatnya. Mari. Ya. Ini untuk pertamanya saya mau review untuk kawat nih bro. Kalau kawat yang putih nih harganya rata-rata 85 semua. Mau ukuran yang kecil sampai yang besar semuanya 85. Cuma harga yang hitam aja nih beda. Untuk yang hitam ini harganya 135 bro. Untuk harga potnya nih asik nih bro. Udah diisiin di semua pot. Untuk yang ini harganya 100.000. Untuk yang kecil-kecil ini harganya kisaran dari 70. Kalau yang coklat nih 40 bro. Yang coklat ini. Kalau yang ini 70 bro, yang besaran 75. Ini rata-rata ukuran pot kayak gini 70 sampai 75 bro. 60 juga ada, yang ini 60.000. Kalau untuk yang ini bro, harganya 90.000. Ini untuk panjang potnya.
60 cm. Oh, untuk yang bulat nih harganya 85.000, Bro. Kalau untuk yang ini, Bro, ini harganya 100.000. Ini untuk lebarnya kurang lebih 70 cm dan panjang 40 cm. Nah, ini untuk bonsai waterfall cocok nih, Bro. Ini harganya 130. Untuk bahan pot ini beda, Bro, dari pot-pot yang biasa. Ini di dalamnya ini isi kawat, jadinya lebih kuat dia. Ini harganya 130, Bro. Ini ukuran pot lebar 40 cm dan panjang 70 cm, Bro. Harganya 100.000. Ini untuk harganya tergantung bentuk juga, Bro. Kalau yang bulat nih 80.000. Kalau ada teman-teman yang dekat di sini, rumahnya di Bali, dekat daerah Tanah Lot, bisa ke sini langsung, Bro. Sini bahan-bahan untuk bonsai cukup murah nih, Bro. Beli Helen juga jual gunting untuk bonsai nih, Bro. Wah, ini barangnya lengkap semua. Pupuk juga ada. Ini koleksi pupuknya si Beli Helen. Untuk pot yang ini harganya 85.000, Bro. Yang di sebelahnya harganya yang kecil nih 50.000. Untuk yang di bawah nih, yang paling bawah ya, Bro. Yang ini harganya 100.000. Kalau yang bulat tuh harganya cuma 70.000. Ini juga ada pot yang besar, Bro. Lebarnya ini 50 cm dan panjangnya kurang lebih 80 cm, Bro. Ini harganya 120.000, Bro. Yang kotak-kotak ya, Bro, ya, bukan yang bulat. Kalau yang bulat nih harganya 65.000, Bro. Relatif murah. Ini Beli Helen juga jual kawat untuk eceran, Bro. Ini harganya 10.000. Ini kurang lebih katanya tadi panjangnya 20 meteran, harganya 10.000. Mungkin untuk teman-teman ada yang kurang lagi sedikit kawat yang kecil, bisa beli eceran. Wah, keren nih, Bro. Jadinya gak semua harus beli satu gulungan, bisa beli eceran juga di sini. Tapi khusus kawat yang putih ya, Bro, gak yang hitam. Bli, terima kasih nih, Bli, atas videonya ini. Saya sudah dibolehkan mengambil dan mereview harga pot dan kawat di sini. Semoga bisnisnya sukses terus, lancar jaya. Salam satu hobi, salam bonsai. Bonsai Vlog Bali. Mantap, Bli. Mantap.